lucu. Sambil lucu. Ya, berjumpa lagi dengan konten Peng Peng. Oh ya, maaf tangan kiri. Udah habis anjing. Sebelum olahraga, pastikan kebutuhan cairan tubuh kalian itu terpenuhi. Ya kan? Kalau saya percaya pada Le Mineral, pilihan sehat kita karena mengandung mineral-mineral yang berguna bagi tubuh. Ya. Pada part pertama, kalian sudah mempelajari mengenai pentingnya olahraga. Nomor 2. Apa aja sih yang bisa didapatkan dari kita berolahraga? Yang pertama, membuat sistem kardiovaskular kita itu menjadi stabil. Kardiovaskular itu adalah sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Ada banyak organ bertanggung jawab di sini. Yang pertama adalah jantung. Yang kedua adalah paru-paru. Yang ketiga adalah pembuluh darah. Keempat adalah hati. Kelima adalah ginjal. Saya akan terangkan satu persatu. Karena ini terkait manfaat olahraga nomor 1, menyehatkan kardiovaskular. Jantung fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah kepanjangan dari jantung untuk menyampaikan darah-darah dan mengalirkan darah-darah ke organ-organ. Paru-paru adalah sebuah organ yang memberikan oksigen ke dalam darah dan menyerap CO2 untuk dikeluarkan, karbon dioksida. 4. Hati adalah bagian organ tubuh yang isinya tuh pembuluh darah paling besar, namanya vena porta hepatica, dan dia juga fungsinya menetralisir racun, dan dia juga fungsinya memiliki kantong empedu untuk mengatur dan mendegradasi, mensuspensi lemak. Ginjal, ini adalah yang berfungsi menyaring darah sehingga air-air yang kelebihan atau yang tidak berguna dibuang melalui pipis. Itu. Organ apa yang paling terdampak jika kita kekurangan pembuluh darah adalah pertama organ-organ yang berhubungan tentang saraf. Jadi nomor 2, manfaat olahraga adalah menjaga kesehatan otak dan saraf. Otak itu adalah salah satu organ paling sensitif yang kalau misalkan tidak mendapatkan suplai oksigen lebih dari 5 menit, maka kamu akan stroke dan mengalami kematian. Nah, pada orang yang olahraganya teratur, maka suplai pembuluh darah, suplai darah ke otak itu akan stabil. Rata-rata orang yang sedentary lifestyle, jarang olahraga, tapi makan-makan terusan makanan yang fast food, itu akan membuat tekanan darah menjadi berlebihan, sehingga rentan pecah pembuluh darahnya menjadi stroke. Yang ketiga adalah membuat saraf anja menjadi stabil. Saraf itu sistemnya dialirkan oleh neurotransmitter. Neurotransmitter itu dipercepat oleh vitamin B kompleks, B2, dan B6. Orang yang olahraga dan rutin suplainya bagus, itu kecepatan sarafnya akan bagus. Sehingga refleksnya akan dadak, bagus, sak-sak, buk-buk, gitu. Semakin kamu olahraga, maka refleksmu akan semakin terlatih. Manfaat nomor 3 adalah memperpanjang harapan hidup. Seperti kita tahu, takdir itu di tangan Allah SWT. Tapi sebagai manusia, kalian juga harus berusaha untuk hidup sehat, menghargai anugerah apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT dengan cara olahraga. Sehingga harapan hidupmu menjadi panjang. Kalau harapan hidupmu menjadi panjang, kualitas hidupmu menjadi bagus, maka kemungkinan kamu untuk bekerja dengan maksimal akan semakin bagus. Manfaat nomor 4 adalah mencegah terjadinya penyakit infeksius. Karena olahraga yang stabil dan rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ini terpengaruh oleh vitamin D. Makanya oleh olahraga yang di outdoor, itu akan membuat vitamin D kita dan kepadatan densitas tulang kita menjadi bagus. Sehingga daya tahan tubuh kita, karena vitamin D berperan dalam imunitas tubuh, akan menjadi stabil. Orang yang jarang gerak itu akan sering sakit, yaitu tipes, sakit gigi, tuh kayak belakang tuh. Terus habis itu demam. Saya semenjak olahraga 8 bulan, alhamdulillah, kena pilek-pilek pun 2 hari sembuh. Yang paling apes ketika bronkitis saya kambuh ketika goes di ketinggian 1500 mdpl. Itu alasannya kenapa saya lari lagi lebih maksimal. Jadi mencegah penyakit infeksius. Yang berikutnya, menjaga kepadatan tulang, densitas tulang. Setelah umur 50 tahun, terutama para cewek akan mengalami menopause. Sehingga dia tidak haid dan mengalami defisiensi hormon estrogen. Defisiensi hormon estrogen itu akan menyebabkan kamu osteoporosis. Nah, pada cowok juga bisa menyebabkan osteoporosis sehingga kepadatan tulang menjadi berkurang ditambah pengapuran pada sendi. Nah, orang yang rajin olahraga, seperti kalian lihat, banyak bapak-bapak yang olahraga di usia 52 tahun atau ibu-ibu olahraga di usia 45 tahun, itu akan menjaga kepadatan tulangnya. Jadi kalian jangan kaget kalau ada bapak-bapak usia 60 tahun, badannya masih atletis, itu artinya mereka rajin olahraga. Cek tensinya, pasti stabil. Nomor terakhir adalah mencegah terjadinya cancer. Kalian tahu cancer? Cancer itu adalah sel tubuh yang sebenarnya normal, tapi dikarenakan kena
karsinogenik, yaitu zat-zat yang memicu kanker, kayak polusi, makanan-makanan fast food, itu akan membuat sel tubuh kita membelah dirinya tuh nggak teratur, yang mengakibatkan akhirnya tumbuh munculnya sel kanker. Jadi jangan lupa buat kalian semua untuk olahraga.